Puluhan video ajakan gerakan hidup sehat ibu dan anak kategori SD, tari kreasi daerah SMP dan SMA dan melukis masker dinilai oleh 4 orang dewan juri dan dalam gelaran lomba gerakan sehat ibu dan anak secara virtual ini diselenggarakan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan. Puluhan video ajakan gerakan hidup sehat ibu dan anak kategori SD, tari kreasi daerah SMP dan SMA, dan melukis masker dinilai oleh 4 orang dewan juri dalam gelaran lomba gerakan sehat ibu dan anak secara virtual yang diselenggarakan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan. Lomba dalam rangka Hari Anak Nasional 2021 dan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-71 tahun ini diikuti anak-anak nang kuitannya tergabung dalam Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan. Terlihat berbagai lakon dan pesan kesehatan untuk menjaga diri dari tertularnya COVID-19 telah mereka peragakan dalam video ini. Gerak tari yang dibawakan pun dengan berbagai komposisi dan penuh kreativitas. Begitu juga dengan masker yang dilukis begitu indah dan menarik. Hingga membuat 4 orang juri secara teliti melihat setiap video yang ditampilkan untuk menentukan pemenang. Lantaran hampir seberataannya bagus-bagus. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan, Aminatus Alifah Roy Rijali Nur, Wahir Takuni Prima TV, di sela-sela penilaian jelang kemarin Jumat 6 Agustus 2021 mendahkan, kegiatan lomba ini bertujuan untuk meningkatkan kaum bebinian dalam pola asuh dan pengembangan pengawasan kekanakan. Sehingga kedepannya kekanakan di Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan, ujar Aminatus Alifah Roy Rijali Anwar, memiliki kreativitas yang tinggi dan mencintai budaya daerahnya masing-masing. Dharma Wanita pada kali ini mempersembahkan lomba dengan tujuan peran Dharma Wanita sangat kuat sekali dan strategis untuk meningkatkan peran kaum perempuan terutama dalam pola asuh dan pengembangan pengawasan anak-anak. Maka dari itu kami ingin sekali anak-anak dari anggota kami Dharma Wanita adalah anak-anak yang memiliki sisi kreativitas yang tinggi dan juga anak-anak yang mencintai budaya daerahnya masing-masing, terutama anak-anak Kalimantan Selatan mencintai budaya Provinsi Kalimantan Selatan sendiri. Apa Bu yang ingin dipesankan Bu kepada semua warga di Kalimantan Selatan ini Bu? Ayo anak-anak dan semua ibu-ibu kaum perempuan, terutama ibu-ibu Dharma Wanita, ibu-ibu ketua Dharma Wanita, mengajak seluruh anggota Dharma Wanita, mari kita menciptakan anak-anak yang memiliki kreativitas tinggi dan mencintai budaya daerah kita sendiri dan juga budaya Indonesia. Nur Hajah Rusmila, seorang juri memedahkan, dalam lomba ini ada beberapa kriteria yang dinilai mulai dari video yang disajikan dan unsur budaya yang ditampilkan. Jadi secara umum penilaian terlihat adalah karena kan sifatnya kita virtual ya. Jadi yang pertama adalah sajiannya. Sajian itu sesuai dengan pemenuhan dari kriteria lomba juga sesuai dengan temanya. Karena kan mengangkat budaya, maka ada unsur budaya kalsonya. Kemudian juga kelengkapan unsur yang penilaiannya misalnya kayak tari memang ada gerak yang sesuai irama dan sebagainya sesuai dengan pedoman penilaian tari. Kemudian untuk dialog antara orang tua dan anak memang terlihat adanya peran anak di sana untuk menjaga protokol kesehatan dan sebagainya. Kemudian untuk lambang melukis masker karena kan temanya juga tentang budaya kasel, jadi sifatnya juga mengangkat budaya pada sajian maskernya dan juga kelengkapan dalam lukisannya dan gambarnya. Sedangkan Muslim Anang Abdullah menyatakan, khusus untuk lomba lukis masker penilaian kada begitu sulit lantaran sangat bisa dilihat dari hasil yang telah ditampilkan bubuhan peserta. Kesulitan tidak ada sebenarnya, kan cuma di sini kebetulan para peserta itu imbangannya tidak merata, jadi kami agak mudah untuk memilah dari ini khusus lukis ya, khusus lukis memilah yang mana yang terbaik dan yang mana yang yang masih belum. Jadi sangat jelas terlihat, jadi karena pesertanya juga sedikit, jadi tidak ada kesulitan. Artinya penilaian bisa lebih objektif. Ditekankan gimana Pak lukisannya tadi Pak? Ke masker ya, ke komposisi, kemudian ada konsep,
kebaruan dan teknik pengerjaan. Sementara itu, Rahmani membedakan, penilaian lomba secara virtual ini berbeda dengan secara langsung lantaran memperhatikan kualitas video. Namun dalam penilaian lomba secara virtual, terutama tari, videonya bisa dilihat secara berulang hingga hasil penilaiannya benar-benar memuaskan. Memang kalau secara virtual ini kita lebih mementingkan secara penampilan kualitas video ya Pak ya. Terkadang kalau yang live itu kita melihat secara langsung. Yang paling mudah ya kita nilai lewat video ini bisa kita ulang-ulang Pak. Misalkan ada beberapa kategori yang membuat para juri itu nilainya hampir sama misalkan, atau ada beberapa pilihan sehingga bisa diulang-ulang lagi untuk kita melihat bagian objeknya yang mana yang mau kita nilai yang lebih spesifik gitu Pak. Dari tadi kan ada beberapa elemen, wirasa, ada wirama, ada wiraga, serta harmoni atau secara keseluruhan penampilannya. Nah itu yang paling penting dalam penilaian sebuah tari, karena khususnya kita di bidang tari untuk penilaiannya. Lomba ajakan gerakan hidup sehat ibu wan anak kategori SD, tari kreasi daerah SMP wan SMA, wan melukis masker yang digelar Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan secara virtual ini dalam rangka Hari Anak Nasional 2021 wan hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-71 tahun ini diikuti 17 peserta video gerakan hidup sehat ibu wan anak kategori SD, 6 video tari yaitu dari Banjarmasin, Kabupaten Batola, Tapin, Hulu Sungai Tengah, Kota Baru, wan Tanah Laut. Untuk melukis masker diikuti 11 peserta.